teman-teman, kali ini aku akan mau bikin dua menu lagi, yaitu simpel dan sederhana ya teman-teman, menu ala rumahan majikanku. Nah, untuk bahan-bahan dan bumbunya ini udah saya siapkan terlebih dahulu. Di sini ada sayur bayam ya, tentunya untuk saya bikin sayur bening ceplokan telur ya teman-teman, dan juga anggur warna merah. Nah, di sini untuk bahan selanjutnya, di sini saya menggunakan ayam, sayap ayam ya teman-teman. Ini udah saya kasih bumbu, garam dan juga bawang putih untuk digoreng. Dengan campurannya ini saya terong dan sayur okra. Terongnya kulitnya saya kupas, dan untuk bumbu-bumbu lainnya di sini saya menggunakan bawang merah yang udah goreng, saus tiram, bubuk lada, kaldu bubuk, garam dan juga kecap manis ya teman-teman. Nah, di sini boleh kita menggunakan ini gula aren, tomat, batang bawang bombay dan juga jahe yang udah saya iris kotak-kotak seperti ini kecil ya teman-teman. Nah, di sini juga ada bawang merah dan juga bawang putih. Nah, teman-teman, untuk ke next video jangan lupa video ini di like, comment, subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Sekarang saya akan goreng ayamnya dulu ya teman-teman terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini masih setengah matang banget, belum benar-benar matang ya. Sekarang itu ayamnya udah matang, kemudian saya taruh di sini teman-teman. Nah, di sini saya akan tumis bawang bombaynya dulu ya. Kemudian saya masukkan bawang putih. Kemudian saya masukkan jahe. Dan kemudian saya masukkan tomat, daun jeruk. Nah, di sini saya kasih sedikit cuven atau lada bubuk. Kemudian saya masukkan terong dan juga sayur okra. Batang bawang bombay. Kemudian saya kasih setengah gelas air. Inilah sayur okranya dan juga terongnya ini udah mateng. Kemudian saya masukkan ayamnya ya teman-teman, yang udah saya goreng tadi. Saya jadikan satu semuanya ya. Diaduk.
Aduknya perlahan-lahan kayak gini. Sekarang udah mateng ya teman-teman, siap disajikan. Langsung ke sayur beningnya ya teman-teman. Mau masak sayur bening ya. Mumpung airnya ini udah mendidih, saya masukkan bayamnya dulu. Kemudian saya masukkan sedikit garam. Dan juga sedikit kaldu bubuk ya. Kemudian saya taruh telur ceplok. Aduk. Tunggu 1 menit baru matang. Oke teman-teman, sayurnya ini udah matang. Sekarang kita taruh di piring dan siap disajikan. Inilah ayam tumis terong, sayur okra, dan juga sayur beningku. Videoku kali ini jangan di skip-skip ya, tonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.